Hai semuanya, balik lagi sama Info Dunia. Buat kalian yang hobi traveling, harap berhati-hati guys. Karena ada beberapa tempat yang berbahaya di dunia ini. Jangan sampai kalian terbawa terbang, bahkan jika salah injak bisa saja nyawa kalian pindah ke alam lain. Inilah beberapa tempat yang paling berbahaya di dunia. Number 1. Pulau Ular, Brazil. Hampir setiap orang Brasil tahu tentang pulau itu, tetapi sebagian besar tidak akan pernah bermimpi untuk pergi ke sana. Pulau itu dipenuhi antara 2.000 dan 4.000 ular berbisa emas, salah satu ular paling mematikan di seluruh dunia. Racun ular berbisa ini dapat membunuh seseorang dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan banyak legenda lokal menceritakan tentang nasib mengerikan yang menanti mereka yang mengubara ke pantai Pulau Ular. Desas-desus mengatakan seorang nelayan malang mendarat di pulau itu untuk mencari pisang. Tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian di perahunya, mati dalam genangan darah dengan gigitan ular di tubuhnya. Number 2. Jalan kematian, Bolivia. Pencari sensasi dari seluruh dunia diperingatkan tentang jalan berbahaya ini. Jalan Yungas Utara dikenal sebagai jalan kematian karena semua alasan yang Anda duga. Berkendara naik atau turun sepanjang 43 mil atau 69 km ini sangat berbahaya karena kabut, tanah longsor, air terjun, dan tebing yang turun 2.000 kaki atau 610 meter di setiap belokan. Lebar jalan jarang lebih dari 10 kaki atau 3 meter. Dan banyak salib berdiri sebagai peringatan bagi mereka yang tewas di sana. Hampir 300 pengemudi tewas di sini setiap tahun hingga tahun 1994. Tidak heran ia mendapat julukan itu. TRT World. Number 3. Pulau Sentinel Utara, India. Tempat ini digambarkan sebagai tempat tersulit di dunia untuk dikunjungi. Pulau paling berbahaya di dunia. Dan rumah bagi suku paling terpencil di dunia. Merupakan pelanggaran hukum bagi warga negara India untuk mengunjungi Sentinel Utara atau melakukan kontak dengan suku Sentinel. Salah satu komunitas suku zaman batu yang tersisa yang tinggal di sini. Orang Sentinel, yang telah mempraktikkan isolasi selama berabad-abad. Dengan kejam menyerang siapa saja yang bahkan berusaha mengunjungi pulau terpencil itu. Number 4. Gunung Washington, gunung di Presidential Range, puncak tertinggi 6.288 kaki atau 1.917 meter di White Mountains, New Hampshire. AS puncaknya berjarak 23 mil atau 37 km utara barat Laut Conway. Tercatat karena kondisi cuacanya yang ekstrem, salah satu kecepatan angin tertinggi di dunia. 231 mil atau 372 km per jam tercatat di sana pada tahun 1934. Number 5. Gerbang Neraka, Turkmenistan. Upaya untuk memadamkan api di kawah selebar 230 kaki, sedalam 65 kaki, yang dikenal sebagai kawah gas Darvaza, telah berlangsung sejak pertama kali dinyalakan pada tahun 1971. Tetapi Atlas Obscura melaporkan bahwa asal api tidak jelas. Pengetahuan populer mengklaim kawah terbentuk pada tahun 1971. Setelah kecelakaan gas alam Soviet ketika sebuah rig pengeboran runtuh ke padang pasir. Soviet menyalakan api di area yang runtuh untuk membakar metana dengan asumsi kobaran api hanya akan berlangsung 1 atau 2 hari. Akan tetapi, ahli geologi lokal berpendapat bahwa kawah tersebut terbentuk pada akhir 1960-an dan tidak terbakar hingga tahun 1980-an. Terima kasih. Sampai jumpa.